Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi taqimu shalihat. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي رواية بريمان من كتاب الله وأن تكبر الله عز وجل حق تقاته dengan sebenar-benarnya bertakwa. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dengan membawa iman, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال ايضا وتزودوا فان خير الزاد التقوى. Perbalahnya adalah oleh antum mencari perbekalan. فان خير الزاد التقوى. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Min fitani awamirihi. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauh sebaik-baiknya. Wajtina min awahihi. Dan menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tatimmu shalihat, kita bisa melaksanakan amal-amal saleh. Karena amal-amal saleh itu adalah bekal bekal sejati kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمانا. الله سبحانه وتعالى كتبه المال والبنون حرفا عن قرونان زينة الحياة الدنيا. Tiada lain semuanya itu adalah hanya perhiasan dunia yang akan kita lihat. والباقيات الصالحات. Adapun yang kekal di hadapan Allah adalah amal-amal saleh kita. خير عند ربك. Itulah yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa khairun amal. Dan sebaik-baik harapan itu bisa beramal soleh. Kedua kalinya salam dan salam tak lupa kita bacakan kepada Nabi kita Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi beserta keluarganya wa ashabi sahabat-sahabatnya wa atba'i pengikut-pengikutnya wa lan tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran sunnah Rasulullah SAW sampai yaumul qiyamah. Nabi SAW mengingatkan kita dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa seseorang yang Allah inginkan kebaikan. Jadi orang yang ingin Allah berikan kebaikan itu bukan dibanyakin materinya, ditinggikan jabatannya. Tapi yufaqihu fid din, orang ini difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya. Jadi alhamdulillah beruntung kita bisa meluangkan waktu dipaksakan ya. Ngaji, belajar, sholat itu harus dipaksakan, mendengarkan ta'lim itu harus dipaksakan. Kalau tidak, wallahi kehidupan luar lebih indah, lebih menyenangkan. Namun masuk masjid harus dipaksakan. Mendengarkan ta'lim harus dipaksakan. Karena orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah fahamkan dengan agamanya. Dan sekali lagi, menuntut ilmu adalah jalan paling mudah yang Allah berikan bagi kita semuanya untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tariqah yang kami sufi ilman barang siapa seseorang melakukan perjalanan niat pada unit dari rumahnya benar-benar pengen talabul ilmi. Yang kami sufi ilman, dia sungguh-sungguh menuntut ilmu. Jadi ciri-ciri sungguh-sungguh itu, mohon maaf, itu kelihatan, Pak.
dia berposisinya dekat wacana tangga lo bisa. Ini benar-benar serius nih. Tapi kalau yang di bawah orang tembok tidur-tiduran itu keseriusannya kurang gitu ya. Makanya bagi yang niat tadi Sofie Edward benar-benar dia niat itu. Bila di rumah siap-siap ballpointnya, kalau gak ya direkam, kalau gak ya ditulis. Subhanallah, maka Allah mudahkan diri dengan dia niat menuntut ilmu tadi. Tariqan ila jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan menuntut ilmu tafaham mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang perintah Nabi, mana yang larang Nabi, mana yang makruh, mana yang menjadi dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam, semua tidak lain kita dapatkan dengan apa? Jannah, thalabul ilmi, yaitu dengan menuntut ilmu. Jemaah rahimah wa rahimahullah a'azani wa a'azakumullah jami'an wasil dan sanayi mubabu zuhdi alim jindulnya. Itu bab keutamaan zuhud dalam bab dunia. Zuhud dari kata zahida fi yazhadu zuhdan wa zahadatan. Jadi zuhud itu artinya ada muta'aluk di dunia wa'adam hindariha ala al-akhir. Zuhud itu suatu amal yang sangat mulia juga. Sehingga para ulama menyebutkan zuhud itu ada muta'liq di dunia, yaitu tidak ada kebergantungan diri kita kepada dunia, namun benar-benar kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang zuhud kelihatan atau tidak itu bukan dari pakaian kucel seolah-olah pakaian compang-camping, bukan itu maksudnya. Tapi dia tidak ya mementingkan dunia. Wa'adamu itali ma'ala akhirat. Orang zuhud itu orang yang mengutamakan akhirat daripada dunianya. Zuhudnya berdagang bukan dengan pakaian yang sederhana, namun ketika dia dagang mendengar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, dia meninggalkan dagang. Pekerja kantor yang sedang mengerjakan tugas atau rapat, ketika mendengar panggilan Allah, Allahu Akbar, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, dia meninggalkan rapatnya. Ini pun terhitung zuhud. Petani yang di sawah lagi asiknya nanam atau lain sebagainya, ketika mendengar panggilan Allah Azza wa Jalla, dia meninggalkan urusan dunianya, itu sudah terhitung apa, Pak? Zuhud. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, Madarijus Salikin, bahwa zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu tarku, dia meninggalkan ma la yanfa'u, sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk akhirati, untuk akhiratnya itu pun terhitung zuhud. Jadi ketika kita mau melakukan suatu aktivitas, kita pikirkan ulang, apakah aktivitas itu memberikan manfaat tidak untuk akhirat kita. Kalau kita meninggalkan aktivitas padahal manfaat itu hobi misalnya, hobi, tapi hobi ini membuat kita cenderung kepada dunia sehingga melalaikan akhirat, maka dia terhitung orang yang pemalas. Tapi orang yang zuhud, dia ketika mau melakukan sesuatu, dia berpikir itu ada manfaat tidak untuk akhiratnya. Ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, itu pun terhitung zuhud juga. Maka Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Itu penting juga. Karena di zaman yang begitu modern itu luar biasa godaan kita. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tanda husnul islamil mar'i, kebaikan keislaman seseorang itu, tarku ma la ya'nihi. Dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya. Ya. Jadi salah satu zuhud itu adalah sekali lagi
meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kita bayangkan dong, apa kita ketika di pagi hari kita punya planning besar sampai sore hari, planning-planning kita itu ada manfaat untuk akhirat kita. Ketika kita meninggalkan ada aktivitas kebiasaan kita yang ketika kita selami, yang kita ketika renungi itu gak ada manfaat akhiratnya, kemudian kita meninggalkannya, itu terhitung zuhud. Karena zuhud itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, daluni 'ala 'amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, berikan satu amalan yang ketika aku mengerjakannya dan ana istiqomah, ya, mengerjakan amalan tersebut, ahabbani Allah, Allah mencintaiku. Ya, Allah mencintaiku. Wa ahabbani an-nas, begitu juga manusia mencintaiku. Ya Rasulullah, amalan apa yang ketika aku amalkan itu dicintai oleh Allah dan makhluk? Karena biasanya kalau mencintai, kita mencintai sesuatu, Allah makhluk belum tentu senang. Kita mengamalkan yang disukai makhluk, Allah belum tentu senang. Nah ini gimana nih? Allah sayang, makhluk pun cinta. Jadi ya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Izhad fit dunya yuhibbuka Allah." Bersuhudlah engkau tentang perkara dunia, yuhibbuka Allah, niscaya Allah mencintai. Jadi sekali lagi, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Wattaqallul, dan merasa dunia ini apa pak? Ringan. Jadi jangan terlalu masuk hati pun dunia itu. Kalau masuk hati bahannya, sholat di nomor buahkan, ngaji di nanti-nanti, ta'lim di nomor sekian, kan akhirnya gak datang-datang ke masjid. Ini jangan rahimah wa rahimahullah. Wazhar fima fi aidin nas. Kalau kamu pengen dicintai manusia, wazhar fima fi aidin nas. Bersuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Yuhib bukan nas, niscaya manusia pun akan mencintai. Jadi kuncinya jemaah, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka kita tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Itu terhitung zuhud. Sekali lagi, zuhud itu bukan dengan pakaian yang gak bagus. Karena ada perintah-perintah Allah, kita harus pakai pakaian bagus. Allah Ta'ala berfirman misalnya, ketika ke masjid, harus pakai pakaian bagus. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik ketika setiap memasuki masjid-masjid Allah. Oh berarti gak suhut ini kalau pakaiannya gak tembel-tembel, enggak. Allah perintahkan pakai pakaian yang terbaik ketika kalian akan bertemu Allah, ketika akan memasuki rumah Allah. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ada seseorang dia suka memakai pakaian yang baik, sendal yang baik, apakah ini termasuk tidak suhut?" Maka Rasul jawab, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Loh bukan itu. Allah itu indah, menyukai keindahan. Jadi kita itu diminta oleh Allah memakai pakaian yang baik, yang bagus. Dan bukan sombong. Al-Qibru batarul haqi wa mumtun nas. Namun kesombongan itu batarul haqi, menolak kebenaran, wa mumtun nasi, dan meremehkan orang lain. Jadi pakai pakaian yang terbaik, tak apa.
Namun jangan sampai dengan pakaian yang baik itu merendahkan orang lain. Dengan kendaraan yang bagus merendahkan orang lain itu bahaya. Karena memang sesuatu yang wahyu itu bisa menimbulkan apa? Kibir, sombong. Ketika kita pakai pakaian yang bagus, masuk ke masjid dengan sendal yang bagus, peci yang bagus, ya, semuanya itu karena menuruti perintah Allah, itu bukan sombong, bukan tonak. Zuhud itu ada muta'lil di dunia. Hati kita itu tidak berkait dengan dunia. Wa'ada mu'idha liha al-akhir. Dari berukaya mengatakan wa'ada mu'idha liha al-akhir. Dan dia tidak mementingkan dunia dan mengalahkan akhirat, itu suhud. Itu apa coba? Suhud. Dan suhud ini memang lebih agar kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Hasan al-Basri beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajulan yunafisuka fid dunya, fanafisuhu fil akhir." Jadi suhud itu mengajarkan kita itu berlomba masalah akhirat. Mengajarkan kita itu kalau mau berlomba, mau bersaing, itu masalah akhirat. Kalau berlomba masalah dunia itu berarti meninggalkan suhud. Ibnu Hasan al-Basri beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan," ketika engkau mendapati seseorang, "yunafisuka fid dunya," dia bersaing kepada menghadap masalah dunia. Ini biasa persaingannya. Ada dengan kakak bersaing masalah dunia, dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman sekantor, dengan teman seunit, ini kan saingan. Fulan beli ini, kita panas, beli ini. Lah orang ini berarti tidak suhud. Tapi suhud itu pada suhud umur akhir. Ketika ada orang yang menyaingi masalah dunia, saingi dia tentang akhirat. Biarkan orang berlomba dengan dunia itu tak fokus. Namun jangan sampai kita ya, yang ikut berlomba masalah dunia. Namun berlombalah dalam masalah akhirat. Allah Ta'ala mengajar kita di surah Al-Maidah, "Fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'an." Berlomba-lomba kalian tentang masalah akhirat. Ya. Orang suhud itu kelihatan kalau dia berlomba masalah apa? Akhiratnya panas. Si fulan ngajinya lancar, mana boleh lancar, mana pengen lancar, ini suhud. Pulang ngajinya lebih bagus, karena ibu anak pengen lebih bagus, apa tidak luar biasa? Si pulang rajin ke masjid, kok anak belum? Anak pengen nyanyiin dia. Si pulang rajin ke taklim, kalau ke taklim duduknya paling depan, anak paling pengen depan. Ini saya ingat adalah, astagfirullahaladzim. Ayo berubah-ubah kalian terhadap perkara akhirat. Ilallah marji'ukum jami'an. Karena kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Pak, dunia ini gak ada yang dibawa, gak ada yang bermanfaat kecuali untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyari dunia tak Allah, nyari pangkat tak Allah, tapi ada satu syarat yang harus menjadi patokan hidup kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman surah Munafiqun surat 63 ayat 9. "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah." Patokan itu. Patokan antum nyari harta, nyari jabatan, patokan. Tapi ada patokannya. "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "la tulhikum," jangan kalian terlalaikan dari beribadah kepada Allah, "amwalikum," karena nyari harta. Tafadhal antum berdagang, tafadhal antum kerja, tapi pas saatnya sholat, pas saatnya sampai nisab, zakat, pas ada
buat sedekah. Jadi boleh kita nyari harta apa-apa, namun syaratnya lahul ikum. Harta itu tidak membuat lalai akan kewajiban kita yang paling utama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awatukum tafadhal, untuk menyenangkan anak istri dan sebagainya, apa tadi beribadah. Namun jangan sampai anak istri antum tulhikum, melalaikan kalian anjurillah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali ini, mencari materi dunia tafadhal, menyenangkan anak istri tafadhal, mencari nafkah untuk mereka tafadhal, namun dengan syarat lahul ikum. Jangan melalaikan atas tugas kita yang paling utama, anzikrillah, yaitu mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa seseorang karena sibuk dari dunia, karena sibuk nyari nafkah untuk anak istrinya, melalaikan tugas utamanya, faulaika humul khasir. Wallahi orang ini adalah orang yang apa? Rugi. Rugi bang. Karena sekali lagi, harta, jabatan, itu woy, gak ada yang dibawa. Kita udah yakin itu. Tapi sekali lagi dunia itu kadang menipu kita. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kita di surah Luqman ayat 33, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Nanti di hadis lain Rasulullah menganjurkan kita itu untuk kaya soalnya. Untuk apa, Pak? Untuk kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah min al-mu'min adh-dha'if." Mukmin yang kaya, mukmin yang kuat, ahabbu ila Allah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min al-mu'min adh-dha'if, daripada mukmin, mohon maaf, yang lemah, yang miskin, mohon maaf. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan walikullin khairun, namun kedua-duanya baik kalau orang beriman. Kedua-duanya apa? Baik. Sekali lagi, mukmin yang kuat secara ekonomi, secara ilmu, alhamdulillah, jelas lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal mukmin al-mu'min, daripada mukmin yang lemah. Karena rukun Islam yang lima, ada ibadah mahdhah, ada ibadah maniyah, ada ibadah murni, syahadat, sholat murni, gak harus perlu materi, puasa. Tapi ada yang pakai materi, maniyah, yaitu az-zakah. Bagaimana mau zakah kalau belum sampai nisab? Manis satu ayat lagi sendiri. Kemudian yang kelima, haji. Haji itu wajib bagi yang apa-apa. Walikullin khairun, namun dua-duanya itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang kaya lebih baik di hadapan Allah daripada mukmin yang lemah. Namun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ini ada sahabat itu ada yang agnia, fakiria, namun juga ada sahabat Nabi yang fakir. Diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari atau Juntub Ibn Junadah, sahabat-sahabat yang miskin ini mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ashabul dufur bil ujur. Ya Rasulullah, kita ini kan yang tak mampu. Ada sahabat-sahabat lain yang kaya, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Orang-orang kaya itu dhahaba ahlul dufur bil ujur, pahala mereka lebih banyak daripada kami. Ya suhu dan kamanan nasu, mereka puasa seperti kami. Wa yusallu dan kamanu salli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Tapi bedanya ya Rasulullah, wa yatastadda'una bifuduli taqwalihim,
namun yang kita tak mampu wahai Rasulullah, mereka bersedekah dengan harta yang mereka lebih dari kami. Jadi kaya boleh, Pak. Para sahabat itu kaya. Namun jangan membuat kecil hati yang enggak diberikan oleh Allah, Pak, kekayaan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, alaysa qad ja'ala Allahu laka. Bukankah Allah menjadikan untuk kalian likulli tasbihatin, untuk mengucapkan subhanallah, itu terhitung sedekah. Wa likulli takbiratin shadaqah. Allahu akbar shadaqah. Wa likulli tahmidatin shadaqah. Alhamdulillah terhitung shadaqah. Wa likulli tahlilatin shadaqah. Antum ucapkan la ilaha illallah shadaqah. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar shadaqah. Memerintah yang baik, ya, kemudian melawan kemungkaran pun terhitung apa, Pak? Sedekah. Terhitung apa? Sedekah. Oleh sebab itu Rasul menganjurkan maksudnya, wahai sahabatku yang kurang mampu misalnya, jangan kalah dengan mereka. Kalau mereka puasa sebagaimana kalian puasa, mereka sholat sebagaimana mereka sholat, namun mereka bisa sedekah, antum jangan kalah. Perbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, pokoknya ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wal amru bil ma'ruf. Mengajak manusia dalam kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan melarang manusia dalam kemungkaran, semuanya itu terhitung sedekah. Kemudian Rasul melanjutkan, wa bi hubbi ahadikum sedekah. Dan di kemaluan kalian ada sedekah. Di dalam kemaluan kita semuanya ada apa? Unsur sedekah. Kemudian seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ayat dia ahaduna syahwatahu sedekah. Ya Rasul, benarkah ketika syahwat kita, kita selesaikan dapat sedekah, ya Rasulullah, terhitung pahala? Maka Rasulullah SAW bersabda, iya. Alaysa qad wada'a fil harami 'alaika wisrun. Bukankah kalau kemaluan itu dipergunakan untuk yang enggak benar, dia dapat dosa? Kalau engkau pergunakan untuk yang halal istrimu, falakal ajr. Kamu pun dapat apa? Pahala. Ini juga. Jadi para sahabat itu bersaing juga, Pak. Uthman bin Affan yang begitu kaya, sibuk dengan dagangannya, namun kalau Rasulullah mau berjihad, berbagai perang, dia bantu sebanyaknya. Bahkan Umar bin Khattab memberi apa? Biru rumah. Sumurnya orang Yahudi. Namun para sahabat yang fakir miskin, misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Junud bin Junadah, bagaimana mereka menyaingi Uthman bin Affan dengan apa, Pak? Talabul ilm. Dengan apa? Mencari ilmu. Sehingga dua-duanya bersaing ini, Pak. Setiap kita baca hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, beliau miskin juga. Namun ketika antum ke Madinah melewati jalan wakafnya Uthman, jadi saling bersaing. Saling bersaing. Yang kaya bersaing dengan hartanya, yang kurang kaya misalnya bersaing dengan ilmunya. Walaupun khair, semuanya baik. Yang lebih baik lagi, ya cuma Madinah khair ini. Mengumpulkan dua, dia kaya dan juga bersedekah dengan harta dan ilmunya. Ini lebih luar biasa. Bersedekah dengan harta dan juga dengan ilmunya. Ada enggak hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan? Ada sedikit. Karena beliau sibuk dengan dagang. Sedangkan Abu Hurairah habis dan sebetulnya. Karena beliau enggak dagang, enggak apa kan. Jadi alhamdulillah juga kan. Saling bersaing kita. Ya. Mohon maaf, yang kaya segera bantu orang-orang yang gak mampu, itu seingatnya. Karena yang kaya ini biasanya lebih sibuk dengan apa? Bisnisnya. Sedangkan yang kurang mampu, berbanyak sholat, berbanyak ke masjid, berbanyak taklim, berbanyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, semuanya terhitung apa jemaah? Sholat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang kurang mampu
bisa jadi. Memang masuk surga lebih dulu daripada yang kaya. Ya. Daripada yang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Yadkhul fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla al-aghniya'i nisfi yawm wa huwa khamsuniyati 'am." Orang-orang yang fakir yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dulu masuk surga berapa? Nisfu yawm, daripada yang kaya setengah hari. Yaitu khamsuniyati 'am, 500 tahun jemaah. 500 tahun. Karena memang yang kaya jelas hisabnya lebih lama. Karena di alam kubur nanti empat pertanyaan. Salah satu dari empat pertanyaan itu yang ditanya, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Setiap rupiah itu dari mana sumbernya dan setiap rupiah itu dipakai untuk apa, itu ada catatannya. Makanya yang kaya ini hisabnya, mohon maaf, lebih lama. Karena setiap rupiah ditanya, in aina iktasabahu, dari mana sumber? Bukan hanya sumber, wa fima anfaqahu, dan untuk apa? Jadi dua, sumbernya dari mana, kemudian untuk apa? Jadi sangat beracun. Ya sekali lagi, jangan lupa perbanyak doa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Wallahi ini doa jangan lupa, jangan lupa, sering dibaca. Bahkan dalam sujud kita, doa yang paling dekat kita kepada Allah ketika sujud. Kemudian sebelum salam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Sehingga Umar Mu'min berkata, wa mal hisabun yasir ya Rasulullah. Apa itu hisab yang ringan? Inna Allah ya tajawaz. Allah melewatin catatan, Pak. Catatan kita itu gak dibaca oleh Allah. Faman ukisya yawma ibn faman halam. Seandainya catatan kita, dari mana setiap rupiah dan untuk apa setiap rupiah itu, faman halam. Wabillahi, gak ada yang bisa selamatkan. Allahumma hasibni hisabun yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang seringan-ringannya. Dan memang Rasulullah SAW pernah berdoa. Ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Wa amitni miskina. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin yang akhirat, ya Allah. Kemudian Aisyah bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa Rasulullah kau berdoa kayak ini ya Rasulullah? Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Ya Allah, matikan aku juga dalam kondisi miskin. Dan ya Allah, kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Li'annahum yadkhuluna al-jannata, karena sesungguhnya orang-orang miskin yadkhuluna al-jannah, mereka didahulukan masuk surga yang Allah subhanahu wa ta'ala qabla aghniyatihim, sebelumnya kaya, sebelumnya kaya. Di arba'ina khalifah, jarak masuknya yang kaya dan miskin itu arba'ina khalifah, 40 tahun. Sehingga mendengar hadis ini, sahabat-sahabat yang tadi ya cemburu dengan yang kaya merasa apa juga? Lega, alhamdulillah. Kita masuk surga lebih dulu daripada yang ini juga, ini menyenangkan yang kurang mampu. Rasulullah SAW ini Rasulullah berdoa itu memang benar. Orang-orang yang miskin ini masuk surga setengah hari lebih dulu daripada yang kaya. Dan orang-orang yang miskin ini diriwayat Anas bin Malik masuk surga lebih dulu 40 tahun bedanya daripada yang sehingga Rasulullah berdoa itu juga. Sehingga Rasulullah berdoa itu. Bahkan Nabi Ali Salat Wasan bersabda, Wallahi la akhsha'alikumul faqr. Demi Allah,
aku tidak khawatir kalian itu diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Itu Allah Rasul tidak khawatir, Pak. Sekali lagi, Allah melatak syahari kumul. Demi Allah, anak tidak khawatir ketika antum ini diuji dengan kemiskinan. Walakin akhsha antum sato'alikum dunia. Yang lebih anak khawatirkan ketika dunia itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fata sabah kuah. Maka kalian berlomba-lomba nyari dunia tersebut, kama sabah kuah nabi koblikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Fatuh likuah, maka kalian pun binasa karena ngejar dunia itu. Kamu ahlakat hum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa dari dunia. Sekali lagi, jemaah rahimahullah, wa'alaikum Allah subhanahu wa ta'ala, tafadhal nyari dunia, tafadhal. Namun jadikan dunia itu perantara untuk mendapatkan akhirat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 77, wa billahi fima ataqallahu daral akhirah. Wa billahi, dan carilah fima ataqallahu, atas apa-apa yang Allah berikan kepada kalian, daral akhirah, untuk mencari akhirat. Antum punya anak istri, pergunakan anak istri antum itu untuk mendapatkan akhirat. Jadikan anak istri kita anak-anak yang soleh. Ketika kita meninggal, mereka doakan kita. Cari harta yang banyak, tapi harta yang banyak itu untuk nyari akhirat. Karena sedekah juga butuh modal. Nikah itu juga butuh modal. Dengerin taklim ini kan butuh parkir juga, butuh modal. Iya kan? Pergi umroh, pergi haji, itu modal besar. Zakat itu harus sampai nisab 85 gram emas. Namun ingat, semua yang Allah berikan kepada kita itu fasilitas untuk mencari akhirat. Sekali lagi, semua yang Allah berikan kepada kita, ingat, semua potensi yang Allah berikan kepada kita, ini semuanya adalah modal kita untuk nyari akhirat. Nafas kita, detak jantung kita, ya Allah, syaraf kita masih berdenyut, ini modal yang Allah berikan untuk nyari akhirat. Harta yang Allah berikan kepada kita, itu modal nyari akhirat. Jabatan yang Allah titipkan di kantor, itu modal untuk nyari akhirat. Harta yang Allah titipkan kita, itu modal untuk nyari akhirat. Zuhur dipupuk, sekali lagi, ada mutakliki di dunia. Kita itu tidak tenggelam dalam dunia tersebut. Wa'adah menghidah yang ada akhirat. Dan zuhur itu, kita tidak mengalahkan dunia, tidak mengalahkan akhirat. Tetap menjadikan akhirat adalah tugas utama kita. Wadakir fa'inna dikrotan fa'adumihin. Ada yang lima-lima. Ingatkan wahai Muhammad, bahwasannya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan peringatannya dari maklumatnya, wa ma'akhwadatul jinnah wa dan insa'illah biya'udu. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan kita manusia, wal jin dan juga jin, illa biya'udu, kecuali tiga tugas kita yang tak berat, tugas kita yang tak agung, tugas kita yang tak mulia, itu adalah menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu? Belum Indonesia? Belum. Dan jawab rahimani wa rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan dalam hadis Qudsi diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tafarrag li'ibadati, amla sadruka ghina wa asuddu faqraka. Ini perintah Allah. Tafarrag li'ibadati, wahai anak Adam, bersungguh-sungguhlah kalian beribadah kepada, paksakan diri kalian beribadah kepada-Ku. Am
laqsal daudakina, aku akan berikan rasa cukup pada dirimu. Ini Pak, kalau orang yang matematis pergi ke taklim itu kan ninggalin waktu 30 menit dagangan rugi betul. Yang buka warung, yang buka kelontong, toko dan lain sebagainya, kan dia merasa rugi. Taklim pengajian kan sejam sampai isya lebih, dia merasa rugi, dia nyewa dan sebagainya, akhirnya meninggalkan pengajian. Bukan jangan, Allah menyatakan tafarrud li'ibadati, luangkan waktu beribadah kepada Allah. Amlak sodruka kita, aku yang akan memberikan rasa kaya pada dirimu. Coba. Wa asud faqra, dan aku yang akan menutupi celah-celah kemiskinan. Itu Allah Allah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rasa kaya pada kita. Orang yang nyari dunia juga belum tentu kaya. Ada yang orang mati-matian dari subuh sampai malam bangun gitu-gitu aja tadi. Tapi ada yang santai-santai dia ke masjid, paling-paling usahanya lancar, rezekinya bagus. Sama-sama capek. Tapi jangan lupa capek itu beribadah kepada Allah itu berguna juga dari kepada Allah. Jangan dunia mulu. Kemudian Allah lanjutkan, wa illa kalau kalian tidak sungguh-sungguh beribadah kepadaku, malah tu yadaika syughlan, aku akan berikan kepadamu kesibukan yang tidak ada selesainya. Alhamdulillah. Saya banyak cuma orang yang hartanya banyak masih kurang. Terus siang malam, bahkan mohon maaf, berapa banyak orang yang datang gitu ya konsultasi, jabatannya bagus, di kantor bagus, punya perusahaan, tidur aja mohon maaf susah. Karena apa? Mikirin perusahaan, mikirin dunia, tidur aja susah. Jadi nggak diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan apa? Sumbilan. Malah tu yadaika syughlan, orang yang tidak fokus beribadah kepada-Mu, Allah berikan dia kesibukan dunia yang enggak selesai-selesai. Enggak selesai, Pak. Target ini begini, target ini begini. Lagi aja asik-asiknya ngejar dunia, mati. Lagi nikmat-nikmatnya nyari dunia, ngejar target, mati. Kalau udah mati gimana? Nah ini fahaman wadah baru, gak ada manfaat dari semuanya. Ini jemaah rahmat Allah rahimahullah. Sekali lagi, ini Allah Ta'ala yang berfirman jemaah. Tafarrud li'ibadati, amlak sadruka kita, fokus beribadah kepada, bersungguh-sungguh beribadah kepada kata Allah Azza wa Jalla. Amlak sadruka kita, aku yang akan memberikan rasa kaya cukup pada diri itu. Wa asutu faqra, dan aku yang akan menutupi celah-celah kemiskinan. Wa illa kalau tidak, malah tu yadaika syughlan, aku akan memberikan kesibukan dunia yang engkau gak akan ada ujungnya terus-menerus. Wa lam asutu faqra, dan tidak akan aku tutupi kefakiran. Artinya apa? Dia akan kurang terus-menerus. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jamaah rahimahullah rahimahullah, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebab doa untuk menutupi hutang juga doa agar diri kita merasa cukup atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa doanya jemaah? Ya, apa? Ada yang apa doanya? Yang diajarkan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ada? Bagaimana yang punya hutang banyak misalnya? Allahumma, aki-aki apa? Alhamdulillah. Naam, Allahumma ini bihalalika alim haramika, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Karena kalau dunia dicari gak ada selesainya, Pak. Wallahi gak ada selesainya. Allahumma fini bihalalika,
Ya Allah, berikan rasa cukup atas harta-harta yang halal dari ini. An haramiyah, dan ya Allah hindarkan dari harta-harta yang haram. Wa aghnini bi fadlika, dan ya Allah berikan rasa cukup bi fadlika atas karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. An man siwaka, dari berharap kepada selainmu. Jemaah subhanahu wa ta'ala. Apanya doa itu? Ketika kita sudah mulai malas ke pengajian, malas ke taklim, udah ke taklim, mau dengerin pengajian masih kurang semangat, itu satu kuncinya kan? Datengin kuburan Rasulullah SAW. Datengin tuh kuburan. Ada nggak saudara kita yang dulunya kaya raya bawa kunci mobilnya? Oh my God. Ada nggak dulu teman kita yang kaya raya bawa akta rumahnya? Kuntumah itu kuah ziarah terkubur ifah semua, agar kita punya sifat syukur itu. Ziarah kubur. Ziarah apa? Kubur. Turikul kalbi. Membuat hati yang tamak dunia. Iya pun. Kita lagi ngejar-ngejar dunia, gak selesai-selesai. Teman itu udah masuk, ya lah kubur. Datengin dia. Ya Allah, bagaimana kalau mati dadakan kayak pula? Datang sepenuhnya kematian. Turikul kalbi. Hati yang sebelumnya fulus, 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 fulus. Tobat. Astagfirullah. Ziarah kubur itu dari mulai mata yang susah menangis. Susah untuk baca Quran menangis. Dia mulai menangis ingat dengan dosa. Susah itu mata. Itu dari mulai dengan ziarah kubur mata yang sebelumnya sangat keras, gak bisa nangis, itu akan membuat nangis sebenarnya. Yang ketiga, wadudat jurul akhir. Dengan ziarah kubur itu, kita akan lebih banyak mengenal akhir. Lebih ingat pada akhir. Ini juga akan Allah SWT. Semoga menjadi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila tentunya materi dunia, jabatan dan sebagainya, namun kuncinya gadul ikut. Harta jabatan tidak membuat kita lalai anillah dari mengingat Allah, dari kewajiban kita yang sejati yaitu menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la tustajab. ونختتم بالحمد لله الحمد لله رب العالمين ونختتم بالوعد بالتفارق المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.